Laptop Acer 4820 itu kerusakannya saat dicolok charger, lampu charger kedip-kedip, short 19 volt atau mati total. Saya bongkar dulu laptopnya. Bagi yang belum paham cara membongkarnya, nanti saya sertakan linknya pada deskripsi. Lanjut ke pembongkaran. Sudah terbongkar seperti ini, dan ini mungkin dapat pernah diservis ya. Ada beberapa kapasitor yang tampak seperti disolder, dilepas atau dipasang kembali ya. Ini juga. Oke, coba kita cek dulu lakukan pengukuran. Ini jack DC, input dari adaptor. Kita ukur dari sini dulu. Berarti dari awal tidak nge-short setelah fed ini. Setelah fed ini nge-short ya. Ini. Ya. Bolak-balik nge-short setelah fed ini. PQ31. Lanjut ke PQ29. Ya, PQ29 juga nge-short. Coba dibuka dulu PQ29. Ya. Diukur di sini bolak-balik nge-short. Diukur di sini juga bolak-balik nge-short. Lepas dulu ini. PQ29. Coba diukur lagi di posisi mainboardnya atau jalurnya. Nge-short hilang. Berarti rusak PQ29 ini ya. Coba kita ukur. Ya. Short ya. PQ29 short. AU1413. Oke. Cari penggantinya dulu. Ini ada penggantinya ya. AU1413. Coba diukur dulu. Ya, tidak nge-short. Kita pasang dulu. Kita ukur lagi. Ya. Short hilang di sini. Oh, di sini masih short ya. Kita dulu.
ini masih ngesop ya. Yang ini masih ngesop. Ini Peki 31. Coba kita lepas dulu. Kita ukur dulu. Short hilang, berarti fairnya memang short ya. Fairnya ngesot. Ini D425. D425. Cari pengganti dulu. Tidak punya yang D425. Ini D425 ini VNP ya. VNP dapat diganti dengan FDD6685. FDD6685 sepertinya. FDD6685 ini bisa diganti. Coba diukur dulu. Bagus. Kita pasang. Sudah hilang shortnya ya, berarti tunggu dingin dulu baru dites. Oke, sudah dingin, kita tes dulu ya, shortnya udah hilang ya. Kedip-kedip sudah hilang. Lanjut dirakit. Jadi yang diganti dua komponen ini ya. Ini dan ini. Ini dia komponen. Lanjut kita tes, lakukan pengetesan. Terus besok. Ya, kita tes dulu. Lampu power nyala dan tampil oke. Coba windex dulu.
Ya, dengan demikian maka servis ini atau kasus ini sudah terselesaikan. Bagi yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Jangan lupa untuk like, share, dan komen-komen. Kita ketemu pada video-video yang lain dan servisan yang lain. Akhir kata, mantap!